Siapa dia Ramli Mahmud Murshid? Dia adalah penulis Malaysia berasal daripada Sabah dan sebelum ni dia adalah seorang wartawan. Dan sekarang ni Ramli Mahmud Murshid dia ada rumah penerbitan sendirilah, Ram Typewriter. Apa yang istimewanya Ramli Mahmud Murshid ni sehingga dia boleh dijuluk sebagai novelis thriller nombor 1 dekat Malaysia? Magnum opus kepada Ramli Mahmud Murshid ni secara peribadi aku rasa adalah semua kisah Laksmana Sunan itu, terutamanya 3 trilogi yang pertama. Apa dia? Bagaikan Puteri, Cinta Sang Ratu, Hijab Sang Pencinta. Buku yang ditulis oleh Ramli Mahmud Murshid memang kebanyakannya thriller. Selain daripada kisah Laksmana Sunan ni pun, dia banyak tulis kisah-kisah berkenaan dengan penyiasatan, pembunuhan. Contoh macam Fiction 302 itu, kisah pembunuhan bersiri. Selain daripada tu, dia ada sentuh juga kisah seram sedikit dalam novel yang bertajuk Ungu Carmilla. Antara novelnya yang dah dijadikan filem macam Tom Biruo, dia cerita tentang semangat hutan, kepercayaan-kepercayaan orang Sabah.